Audio Jungle. Inilah sekolah di tengah sawah, pinggir sawah, lalu berada di pinggir sungai Porong. Tetapi sekolah ini bergeliat maju dan anak-anaknya banyak berprestasi. Ketika kita lihat, kita tidak percaya bahwa sekolah ini sekolah maju, adiwiyata, dan penuh dengan warna-warni tanaman. Tetapi ini kenyataan, meskipun berada di pinggir sungai Porong. Sungai Porong itu pecahan dari sungai Berantas, yang ke kiri pecah menjadi Kali Surabaya, kemudian yang ke kanan lurus menjadi sungai Porong. Tampak indah tanamannya, meskipun luasnya tidak besar, tidak seberapa dibandingkan sekolah lain, tetapi SMP Negeri 2 Ngoro Mojokerto ini cukup bersaing berada di kawasan pendidikan. Mengapa seperti itu? Satu, alamnya mendukung, meskipun di pinggir sawah, persawahan yang sangat luas, lalu ada sungai Kali Porong begitu ya, namanya Sungai Porong begitu, tapi penduduknya sangat punya rasa, memiliki rasa kerjasama dengan sekolah. Komitenya luar biasa memberikan daya dukung sehingga sekolah ini bisa maju berkelanjutan. Maju prestasi mural di sana sini sangat menarik, dan muralnya digarap dengan bagus sehingga sekolah ini mampu memberikan gairah bagi siswa dalam hal belajar. Para gurunya memberikan sentuhan pendidikan yang luar biasa, ramah anak. Coba kita lihat, ini mural di dinding sekolah dilakukan dengan bagus oleh orang yang profesional sehingga memberikan dukungan mata memandang para siswa untuk belajar dengan baik. Ini tempat wudu di sekolah itu cukup bersih, lalu halamannya luas, sangat bersih. Prestasinya luar biasa, baik prestasi akademis maupun ekstrakurikuler. Kegiatan kepramukaannya juga lumayan, dan ini mural di semua sudut ditulisi dengan gambar yang sangat bagus sehingga siswa tidak mau mencoret-coret tembok, karena memang merasa memiliki tanaman di mana-mana sangat subur, dan itu dirawat oleh siswa sendiri ya. Lalu guru-gurunya menerapkan pembelajaran yang terbarui, diferensiasi, kemudian sekolahnya sempit ya, tidak seberapa luas, tetapi diatur dengan baik sehingga sekolah ini nyaman untuk belajar para siswa. Dan siswanya coba lihat, dia asik belajar ya, asik, padahal tidak ditunggui oleh guru, mereka asik sekali. Dan ini muralnya, hampir di semua sudut itu terdapat mural, pemandangan, kata-kata bijak, kemudian gambar orang memberikan spirit pada mereka. Dan muralnya ini terbarui ya. Lalu ini suasana di dalam kelas seperti ini. Pokoknya sekolah Ngoro 2, SMP Negeri 2 Ngoro Mojokerto, ini sekolah yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di kota, di keramaian. Sekolah ini asik untuk belajar karena jauh dari kebisingan, dan mereka asik karena berada di posisi udara yang cukup bebas. Nah, ini guru-gurunya sangat akrab dengan siswa-siswi untuk melakukan kegiatan. Tanamannya sudah besar-besar ya, rindang. Kemudian ini papan tulis disiapkan untuk dicoreti apapun bagi siswa sehingga tidak nyoreti tembok. Lalu ini siswa baris-baris, dinamis sekali. Audio Jungle.